Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau nge-review baju kayak apa sih yang terbaru gitu sekarang modelnya, yang dua warna dalam satu baju itu. Ini dia barangnya. Ini sebenarnya ini ada berapa warna ya? 5 kalau nggak salah, cuma aku beli 2 warna, putih hijau botol sama putih sama moonstripe atau kuning kunyit ya. Langsung sama aja. Jadi di description-nya ini katanya bahannya dari moonstripe. Kalau kalian nggak tahu moonstripe, moonstripe itu bahannya bertekstur gitu, tebal, cuman nggak panas, nggak mudah kusut, terus mudah disetrika barangnya gitu. Dia kayak kemeja gitu, kemeja, cuman ini bukan kemeja untuk kerja, ini sebenarnya untuk kayak jalan-jalan tapi yang model kemodernan gitu, karena dia ada pocket warna sama warnanya. Ini ada 5 warna. Ini aku beli di tokonya All Shop. Ini aku beli seharga kalau nggak salah 50-an gitu. Terus ongkos kirimnya dari sana ke Medan sekitaran 37.000. Itu tergantung ya dari toko sama pembeli, karena nggak sama semua ongkirnya, tergantung gimana kita belinya gitu ya kan. Oh ya, kalau kalian mau beli, kalau 1 kilo itu muat 6 baju kayaknya. Jadi masih include saat 1 kali ongkos kirim. Ini dia memang kemeja tuh, tangannya kayak apa sih namanya? Oh, ini dia kayak model kancing itu. Tangannya satu beda ya. Yang sebelah sini warna moonstripe, yang sebelah sini warna putih. Ini aku ambil ukuran L, cuma memang di situ ada keterangannya ada XL, ada XXL kalau nggak salah, cuman memang lagi ready-nya L, jadi aku ambil L juga. Nanti aku coba kayak pakai gitu. Ini warna hijau botolnya. Oh ya, ini nggak terawang sama sekali ya, jadi aman dipakai, terus juga nggak panas bahannya. Ini tuh yang warna hijau botol, dia ada warna hijau arminya juga. Terus ini aku ada beli kayak apa sih namanya, masih di toko yang sama, jadi aku pikir biar satu setelan gitu. Ini kayak celana kulot, cuman yang agak lebarnya kali. Itu dia. Ini bahannya dari Haget gitu katanya, yang karet. Ini muat dari M, kayaknya M sampai S masih muat karena karet itu melas terus, bawahnya juga panjang. Ini warnanya banyak, ada 20-an, aku lupa, cuman aku ngambil moonstripe-nya karena aku ada beli baju yang moonstripe juga. Oke, langsung aku pakai ya. Oh ya, ini harganya sekitaran 65.000-an gitu, belum sama ongkir ya. Dari segi barang ini memang real piece, Kak. Real piece karena bahannya cantik, terus dia jahitannya rapi gitu. Enggak ada salah-salah gitu. Jadi aku suka, aku rekomendasikan toko ini karena ini satu toko duanya. Ini dia di badan aku. Ini ukuran L, cuman ini agak kebesaran karena oh ya, BB aku itu sekitaran 52 kg gitu. Terus tinggi aku 150. Kalau ini sih enggak ada masalah ya. Kalau L kayaknya masih bisa pakai, M juga masih bisa pakai. Itu dia bajunya. Dari segi detailnya nggak ada yang apa sih namanya, nggak ada yang kayak norak gitu, kayak elegan gitu aja. Kalau dipakai kayaknya abg ya masa kini. Oh iya, kalau celananya di aku tuh masih kaki aku tenggelam, jadi yang tingginya 160-an, 165 ini kayaknya cocok kali, karena di aku itu kaki aku tenggelam 150, cuman kalau yang ada BB-nya 155 juga cocok. Terus yang BB-nya 150, kalau ada yang mau kayak gini tinggal potong bawahnya aja kalau ibaratnya tenggelam, atau pakai hak tinggi gitu biar lebih cantik.
juga kayak gamis Palestina gitu, kayak bendera Palestina ada hijau merah putihnya gitu. Terus basicnya ini warna hitam. Oh ya, ini size nya cuma ada 1 fit 2 L gitu ya, jadi yang pakai ML kayaknya masih bisa, XL agak kesempitan gitu. Ini aku beli sekitaran nggak nyampe 50-an dengan ongkos kirim 37.000 per kilonya. Ini bahannya lumayan kaku ya, lumayan kaku karena ini balotelli biasa kayaknya. Cuman ini nggak tembus pandang, terus ungu juga nggak apa namanya, nggak mudah kusut juga. Motifnya biasa aja. Terus dia busu juga, ada talinya. Tuh. Oh ya, bawahnya lumayan lebar juga, cuman 2 meter kelihatan gitu. Ya, langsung aku pakai ya. Ini kelihatannya di badan aku, sebenarnya ini lumayan besar juga sama aku, cuman aku mau lihatkan bentuknya kayak mana. Lebarnya segini. Ini aku sebenarnya kebesaran ya. Ini ukuran L. Kalau ikan yang pengen beli L ini pas kayaknya. Oke. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian mau tahu link tokonya nanti aku share di bawah, jangan lupa komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.